Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Bocor. Dalam video kali ini ingin membuat parfum sekaligus pembunuh serangga. Oke, kita langsung aja ke TKP. Tapi jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai ke TKP, kita langsung aja eksekusi. Apa saja bahan-bahannya? Botol bekas, corong, cuka, pewangi, gunting, sovel, lotion ini, air. Oke, kita langsung aja praktek. Kita harus ini kita potong sovelnya, lotionnya, nyamuk kita masukkan. Udah habis, kita kasih air. Cukupnya, terus pewanginya. Perbandingannya dikira-kira aja. Oke, sudah penuh. Kita kasih cuka. Belum kubuka, lupa. Sedikit aja cukanya biar gak asem atau kecut ya, 5 tetesan lah atau 6 tetesan. Duh, gatel. Udah, kita tambah sedikit biar penuh. Oke lah, simple. Simple, kita kocok. Oke, kita coba aja. Ini pastikan jangan di langsung jatuh, jangan langsung jatuh ke lantai ya. Yang ini aja. Yang pojok-pojok, pojok-pojok baju. Oke, kalau ini buat bunuh serangga juga bisa. Biasanya di pojok-pojok sana ini. Banyak semutnya, jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, atau jangan sampai jatuh ke lantai sini buat lewatan ini karena pasti akan licin. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.